Kembali bersama kami di Breaking News, Berita Satu News Channel. Otto Cornelis Kaligis atau lebih dikenal dengan nama OC Kaligis menjadi tersangka dalam kasus suap dana bansos dan dana daerah bawahan di Medan. Kasus itu terungkap setelah KPK menangkap tangan anak buah OC Kaligis yang menyuap 3 hakim di Pengadilan Negeri Medan. Popularitas OC Kaligis dalam dunia advokasi tidak diragukan lagi. Kliennya mulai dari buruh, selebritas hingga politikus. Ia pernah membayar uang pensiun 35 orang supir PPD yang kasusnya kalah saat kasasi di Mahkamah Agung. Ia pernah menangani kasus mantan Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Kasus di luar negeri yang pernah ia tangani seperti Garnet Investment di Jersey, Swiss, Sonira Foundation di Liechtenstein, dan kasus pilot Garuda Muhammad Said. Ia menyandang gelar guru besar atau profesor dari Universitas Negeri Manado tahun 2008. Kini karirnya terancam setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus suap dana bansos yang menyeret nama Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Ini Bang, kenapa Bang? Alasannya Bang. Enggak.